Halo guys, kembali lagi bersama Ozira ini guys. Sudah sekian lama saya baru bisa upload lagi. Dan ternyata game Wonderbot ini sudah gak bisa dipermainkan guys. Alias masa betanya sudah selesai nih. Ini saya mau kangen di tempat saya ini yang mau sebentar lagi digusur guys. Mungkin semuanya akan diulang kembali guys. Tapi gak tahu waktunya kapan ini. Bikinnya lama banget ya guys ya. Nih saya tiba di danau lampu ini guys ya. Danau yang panjang banget ini, full taksi-taksi di sebelah kiri. Tempat bikin romantis. Ini lama banget bikinnya guys. 2 harian pantang dulu. Nah, akhirnya kita tiba di tempat duduk dan rumah ya. Rumah yang cantik ini guys. Dan ini ternyata ini bakalnya dikusur semua guys. Bakalan bersih ini ya. Sedih aing dah. Aduh, inilah kondisi rumah guys. Kondisi rumah sebelum dikusur. Kenapa dikusur? Karena pasti mulai dari awal guys. Nah, ini dia guys. Sudah bagus banget ya. Infonya nggak tahu kapan lagi mulai. Nah ini kamar saya pribadi guys yang udah dimodif tuh, ada jendela, ada komplit, ada kasur mobil ini guys. Ini kalau diulangin lagi mungkin, ini dapur nih, dapur dulu, dapur kita ke dapur guys. Nah ini dapur yang sudah saya pernah bikin video YouTube-nya juga guys. Sedih guys ya. Nggak tahu ini apa ya, globalnya kapan hadirnya, belum dapat info juga. Mungkin biasanya lama ini guys ya. Mungkin saya akan main game baru lagi guys. Sekarang sudah agak lenggang kerjaan, jadi mungkin bisa nge-YouTube lagi. Ini saya udah tanemin banyak banget itu pohon buat dapat mobil. Habis masa betanya. Koleksi ikan saya, serangga semuanya guys, komplit di sini. Kita ke taman ini, taman anggrek ini, taman lili, taman mawar, dan ini pepohonan yang bisa dimakannya, jagung, mangga. Nah ini yang bikin pertama saya guys, bukit love, bukit cinta guys. Bikinnya buset lama banget ini guys. Mau dikusur semua, tuh sedih nih. Halo Bas, ini penjaga rumah saya ini yang 2 ini. 3. Oke guys ya. Salam perpisahan di Wonderbot ini, bentar teman saya udah banyak banget ini di sini. Aduh. Oke, next time kita ke game-game lagi yang selanjutnya insyaallah. Mulai stabil lagi. Assalamualaikum.